Kalau anda rasa video ni boleh membawa anda rasa sesuatu, please stop watching this video sebab benda ni boleh trigger. First sekali, sedih dengan depression tak sama. Sedih adalah satu emosi yang semua orang ada, tapi depression ni adalah sedih yang melampau. Simptom utama dia adalah mestilah sedih tu ambil masa minimum 2 minggu untuk turun. Dan perasaan ni mestilah sehingga mengganggu fungsi kehidupan dia. Perasaan mu hilang rasa enjoy terhadap sesuatu sebelum ni mu enjoy. Depression ni adalah satu mental illness. Dia tak ada faktor hok spesifik. Dia lebih kepada faktor risiko, benda hok meningkat probability. Contohnya macam aku kata isap rokok boleh kena kanser paru-paru. Tapi bukannya semua orang isap rokok kena kanser. Faktor hok risikonya adalah pertama genetik. Yang kedua trauma waktu kecil. Hok ketiga adalah faktor penyakit kronik. Kalau orang jenis hok tahu dia akan mati dalam masa terdekat. Faktor lain adalah penyalahgunaan dadah. Kalau jenis orang boleh efek siapa mental health punya ni. Faktor lain perasaan negatif hok melampau. Kita panggil sebagai neuroticism. Depression bukan berjangkit, maksudnya orang tu kena depression juga, tapi lebih kepada perasaan tu boleh muncul sama. Contohnya kita panggil sebagai negative energy. Even secretary kat hospital pun dia akan dapat cuti kesihatan mental untuk dilari sekejap. Dan dia ada limit juga untuk berapa patient dia boleh jemput sehari. Macam badan kita, maksud aku akak kursi berat 1 ton. Aku tak lepas kalau aku paksa juga akak, tangan aku patuh. Sama juga dengan otak kita. Bila orang tu jenis sedih melampau yang berapa depression, otak dia akan kurang proses antibody badan. So dia akan lagi cepat sakit daripada orang lain. Bila dia hilang tenaga, dia hilang tenaga nak makan, of course dia tak cukup khasiat. Dia tak cukup tenaga untuk buat semua benda. Bila kita masuk benda negatif, dia palo banyak sangat. Tapi benda tu tak tubik. Dia lari-lari pada masyarakat. So dia tak ada sosial, dia tak ada perkongsian cerita dengan orang. Benda tu duduk main lagi ke kepala dia. Carilah orang profesional untuk cerita pasal benda ni. Dapatkan bantuan. Bukannya semua kes bunuh diri sebab depress. Orang yang nak bunuh diri sebab depress ni, dia bukannya dia bunuh diri sebab dia nak bunuh diri sangat pun. Dia cuma nak dia punya penderitaan tu stop. Dia nak struggling tu berhenti, tu je. Dia nak lari daripada semua tu. Peranan kita jumpa dengan orang lagu ni, kita hulurkan tangan untuk bantu dia. Orang hok jenis self harm ni sebab dia nak lari daripada kesakitan kat dalam, supaya minda dia fokus pada sakit luar. Faktor agama membantu seseorang dalam sembuh depression, tapi dia bukannya penyebab. Contoh kita patah kaki. Memang kita patah kaki, kita akan suruh berzikir supaya ingat Allah sebab sakit tu hilang. Dok, tapi kita boleh jumpa doktor, pada sama kita tak lupa pada Tuhan. Kalau mu rasa bahawa orang depression ni sebab tak cukup agama, tak cukup iman, mu nak kata mu tu kuat agama sebab mu tak kena depress. Itu ke logik mu? Kita semua dengar bila depress ni kita kena lari daripada stress. Kita tak boleh lagu tu sebab bila lari benda tu akan kejar balik. Daripada kita fight, baik kita accept. Itulah cara terbaik untuk kita deal dengan stress supaya tak mau pada depress.